Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Asus, yakni Zenfone 11 Ultra. Asus telah resmi mengungkapkan tanggal peluncuran ponsel berikutnya. Produk tersebut resmi diberi nama Zenfone 11 Ultra sesuai bocorannya. Perangkat tersebut tidak akan diluncurkan di MWC akhir bulan ini. Sebaliknya, hal itu akan diumumkan pada acara khusus pada 14 Maret. Konferensi akan dimulai pada pukul 8 malam waktu setempat. Ini akan disiarkan langsung di saluran YouTube resmi perusahaan. Kami telah mendengar tentang Asus Zenfone 11 Ultra sejak Desember. Minggu lalu, bocoran render ponsel mengungkapkan desain dan warnanya. Sesuai gambar, perangkat ini akan berbagi tampilan dengan seri ROG Phone 8. Akan tersedia dalam 5 pilihan warna, yakni warna hitam, biru, grey, green, dan dessert sienna. Secara resmi, Asus sejauh ini baru memamerkan bagian depan perangkatnya. Render teaser mengkonfirmasi bezel tipis di sekitar layar datar berlubang di tengah. Slogan produk ini tepat disebut perluas PC Anda. Menurut bocoran awal bulan ini, Zenfone 11 Ultra akan memamerkan layar Full HD Plus 144Hz, LTPO, panel AMOLED berukuran 6.78 inci. Ini akan ditenai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan internal UFS 4.0 1TB. Ponsel ini akan memiliki sistem 3 kamera di bagian belakang. Sistem ini akan terdiri dari sensor utama Sony MX890 50MP, unit ultrawide 13MP, dan kamera telefoto 32MP dengan zoom 3 kali. Di bagian depannya akan menggunakan kamera selfie 32MP. Untuk biometrik, perangkat akan menggunakan sensor sidik jari dalam layar. Sedangkan untuk perangkat lunaknya, ia akan membuat Android 14. Terakhir, ponsel ini akan menggunakan daya baterai 5000 mAh dan mendukung standar pengisian daya kabel 65 watt serta nirkabel 15 watt. Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari Zenfone 11 Ultra. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.